Oke, Nexter dan pembaca setia Jabar Publisher.com. Pagi ini saya tengah berada di kediaman Bapak Heri Castari, kubu Pabuaran Lor, sekaligus bakal calon kubu Desa Pabuaran Lor. Seperti kita lihat, ada banyak simpatisan yang hendak mengantar pendaftaran beliau ke Balai Desa, dan mereka juga membawa banyak atribut dengan tagline lanjutkan ya. Karena Pak Kubu merupakan calon incumbent dari Desa Pabuaran Lor. Oke, baik, untuk menjelasnya kita ikuti terus rangkaian acara pendaftaran bakal calon kubu Pabuaran Lor hingga selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar Publisher, jendela info Jawa Barat, memberitakan lebih cepat dari cahaya. Misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap, bongkar fakta dengan data, apel lomba JP ada. Jabar Publisher, jendela info Jawa Barat, memberitakan lebih cepat dari cahaya. Misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap. Bahwa pada hari ini saya bisa mendaftarkan calon pilgub, mengingat bahwa itu adalah sangat penting sekali bagi saya untuk awal daripada mendaftar. Tentunya dengan pendaftaran kita itu, saya ingin memperbaiki atas kekurangan-kekurangan saya yang selama saya menjabat 6 tahun itu selaku manusia biasa yang tentunya banyak kekurangan-kekurangan. Saya sadar akan kekurangan tersebut, namun insya Allah saya akan memperbaiki apabila saya terpilih kembali untuk meningkatkan program infrastruktur pembangunan dan sosial, budaya, serta perekonomian masyarakat.
kami mengharapkan kepada masyarakat saya, yang pertama kita di dalam melaksanakan pilu serentak itu pesta demokrasi desa, dan saya sarankan agar masyarakat kita tenang. Dan yang kedua, harapan saya supaya bisa kondusif di dalam pelaksanaan pilu serentak. Untuk tim atau simpatisan saya atau kader-kader saya, mohon bertindak yang santun, humanis ya. Jadi jangan arogan. Saya lebih senang warga kami dibawa ke arah yang terbaik. Harapan saya demikian, dan masyarakat agar bisa mungkin mengerti bagaimana situasi yang ada di Pawaran Lor, karena Pawaran Lor itu adalah desa yang perlu tingkatkan kembali, perlu di dalam prestasi desanya, mengingat bahwa desa Pawaran Lor adalah desa induk, wajib hukumnya untuk menjadi tauladan bagi desa-desa yang lain. Bila mana sampai tanggal 25 belum ada calon lain yang mendaftar, seperti apa, Pak? Ya sesuai dengan Perbup ya, berarti apa namanya? Kita harus membuka tahapan kedua untuk penjaringan kan begitu. Pada satu. Informasi yang masuk Pak sejauh ini bakal ada berapa bakal calon? Kalau yang ke kami itu berarti ada 4, Pak. 4 ya. 4 bakal calon. 4 bakal calon. Ya. Baik Pak, mohon disampaikan juga barangkali ada kendala yang ditemui di lapangan khususnya untuk kinerja dari anggota Bapak. Sampai saat ini tidak ada kendala, Pak. Tidak ada kendala, kami bekerja sesuai dengan apa namanya? Komitmen yang sudah dibentuk, dan kita kan sudah disumpah ya, sumpah janji ya, kita semuanya insya Allah tetap kompak, tetap solid untuk bersama-sama kita mensukseskan proses pilwuk serentak di Kabupaten Cirebon, terutama di desa.